Faslun wa idza uqidatil imamatu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala. Wa adaman naf'a bihi bi 'ulumihi fid dharain amin qala. Fasl. Wa idza muqidatil imamatu li imamaini fi baladaini lam tan'aqid imamatuhuma li'annahu la yajuzu an yakuna lil ummati imamani fi waqtin wahidin wa in shadda qawmun fajawwazu. Inilah sebuah pasal. Dan apabila telah dilantik kepemimpinan untuk dua imam di dalam dua negeri. Berarti Jawa melantik seorang presiden, kemudian Sumatera melantik juga seorang presiden. Artinya itu dilantik kepemimpinan untuk dua imam pada dua negeri. Jawa lantik presiden, kemudian Sumatera juga lantik presiden. Lam tan'aqid imamatuhuma, tidak jadi kepemimpinan kedua-duanya. Kedua-duanya batal. Ya. Sebab bukannya antar negeri, antar umat. Satu umat, satu presiden. Bukannya satu kota, satu presiden. Atau satu pulau, satu presiden. Satu umat, satu presiden. Umat Islam, presidennya satu. Walaupun di beberapa tempat. Maka dulu waktu ada yang disebut pan-islamisme, itu sangat tidak puji orang-orang barat. Dan itu diupayakan supaya dihapus. Karena tidak ada. Jalur inafani. Nanti dituliskan oleh Iqbal itu. Ya, Iqbal. Sekarang tidak ada pan-islamisme. Tidak ada ikatan gitu, antara umat Islam satu dengan yang lain. Malah perang melulu. Ini national state sekarang. Iya. National state. Itu akan kejahatannya orang-orang kufar. Dulu kita orang Islam tidak pakai national state. Enggak pakai. Ya. Satu umat. Umat yang penting umat. Jadi bukan satu negara, satu kota, satu presiden, satu pulau, satu presiden. Satu umat, gitu, satu presiden. Jadi walaupun di Sumatera, di Kalimantan, di mana presidennya ada satu. Contoh yang paling baik itu Pakistan sekarang. Ya, Pakistan. Nah, jadi kalau dilantik dua, gitu, nggak jadi semuanya. Kenapa? Li'anna ula yajuzu ayyakuna lil ummat ini, ummah, imamani. Karena bahwasanya tidak harus bahwa adalah untuk satu umat itu dua imam, nggak boleh. Satu aja. Fi waqtin wahidin, dalam masa yang satu itu nggak boleh, dua. Wa in syadza qaumun, sekalipun bersikap ganjil oleh satu kaum, ada juga yang menentang itu. Yang mau begitu, dibilang tiap-tiap satu negeri boleh satu imam. Fajau wazuhu, maka mereka itu membolehkan akan dia. Tetapi ini di luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kalau ahli sunnah wal jamaah, satu imam. Waktalafal fuqaha'u fil imami minhuma. Dan berselisih pendapat para ahli fiqih tentang imam daripada keduanya itu.
Faqala ta'ifatun huwalladzi uqidat lahul imamatu fil baladil ladzi mata fihi man taqaddama. Maka berkata satu kelompok, yaitu orang yang telah dilantik baginya kepemimpinan pada negeri yang telah mati padanya oleh orang yang terdahulu dari dia. Umpamanya di situ ada yang mati, satu orang terus dilantik yang baru, dia tuh yang berhak. Yang belakangan tidak berhak. Li'annahum bi'aqdiha akhassu wa bil qiyami biha aqu. Karena mereka itu umat, dengan mengangkatkan imamah itu lebih khusus, dan dengan mendirikan dengan hak imamah itu lebih berhak lagi. Lalu yang lain bagaimana? Kalau di sini sudah dilantik jadi imam di Jawa kita sudah lantik, bagaimana Sumatera, bagaimana Kalimantan? Wa ala kafatil ummati bil amsari kulliha ayyufawwidu aqdaha ilaihim wa yusallimuha liman bay'ahu li alla yantashira al amru bi ikhtilafil ara'i wa tabayunil ahwa. Dan wajib wa ala kafatil ummah, dan wajib pada seluruh umat di kota-kota besar kulliha ayyufawwidu aqdaha ilaihim, bahwa mereka menyerahkan aqdul imamah, lantikan imam itu kepada mereka yang sudah melantik. Berdiri di Jawa, berdiri lantik, yang lainnya harus serahkan kepada yang di sini, kepada yang sudah melantik di sini. Wa yusallimuha, yang sudah bayat, dan mereka serahkan imamah liman bayamuhu, bagi orang yang telah bayat akan dia. Apa maksudnya itu? Li alla yantashiral amru bihtilafil ara, supaya tidak tersebar, tidak berserakan persoalan ini dengan berlain-lainan pendapat dan berbeda-beda kemauan nanti jadinya. Kalau umpamanya di sana mau bikin lagi itu nggak beres. Udah yang di sana, yang belakangan bayat, di sini ada yang bayat umat, serahkan kepada mereka di sini, wakilkan deh pada dia. Seolah-olah dia sudah mewakili untuk umat Islam yang lain. Jadi jangan bikin lagi, jangan bilang wah kita belum di sini, kita bikin lagi, itu yang nggak boleh. Nah, kalau lihat satuan Islam kan mainnya jadi satu umat. Iya. Waqala akharuna, tapi berkata ulama-ulama yang lain, bal ala kulli wahidin minhuma ayyad fa'al imamata an nafsihi wa yusallimaha ila sahibihi talaban li salamah wa hasman lil fitnah liyakhtara ahlul aqdi ahadahuma aw ghairahuma. Kata yang lain, bahkan wajib atas tiap-tiap seorang dari kedua imam tadi, ayyad fa'al imama imamata an nafsihi, bahwa dia menolak kepemimpinan itu dari dirinya. Kalau ditawar ada dua begitu, ah, saya enggak mau, harus begitu ya, harus begitu semuanya. Wa yusallimaha ila sahibihi, dan boleh menyerahkan dia kepada sahibnya, kepada yang satu. Saya enggak boleh, ente aja ya. Atau yang itu menyerahkan pada kita, supaya satu. Talaban lis salamati, karena menuntut bagi keselamatan. Wa hasman lil fitnati, untuk menutup bagi fitnah. Liyakhtar ahlul aqdi ahadahuma, supaya memilih oleh ahlul halil aqdi, ini rakyat, akan salah satu dari keduanya. Atau yang lain dari keduanya, bukan dia. Ini dua dibatalkan, cari lain. Pokoknya satu. Ini boleh saling menyerahkan, atau kalau ini dua-duanya nggak mau nyalain. Nah, ada yang berpendapat demikian. Wa qala akharuna bal yuqra'u bainahuma daf'an litanazu' wa qat'an litakhasum. Nah, kata yang lain bahkan diundi katanya, kalau ada dua begitu, antara keduanya untuk menolak bagi pertentangan dan memutuskan bagi permusuhan. Diundi. Fa ayyuhuma quri'a kana bil imamati haqqa. Maka siapa yang menang undian adalah dia lebih berhak terhadap kepemimpinan itu, hal yang dasarnya undian. Wasahihu fi dzalika wa ma 'alaihi al-fuqaha'ul muhaqqiquna annal imamata li asbaqihima bai'atan wa 'aqdan. Dan yang sahih pada yang demikian itu pendapat ini, dan barang yang ada di atasnya para fuqaha ahli tahqiq, bahwa kepemimpinan itu bagi orang yang terdahulu daripada keduanya, bai'atnya dan lantikannya.
Yang mana yang dilantik duluan? Nah, dia itu yang jadi. Kal waliya ini fi nikahil mar'ah, seperti dua orang wali di dalam menikahkan seorang perempuan, idza jawaza abithna ini, apabila keduanya mengawinkan akan perempuan itu dengan dua orang, karena nikahu li asbaqihima aqdan, bandingannya ini adalah nikah itu bagi yang terdahulu dari keduanya pada akadnya. Kalau saudara kan haknya sama untuk menikahkan saudara. Ada banyak saudaranya, ada dua, tiga. Yang satu saudaranya nikahin dia hanya sebulan. Yang satu berasa berhak lah ya, lebih lagi yang lain. Dan perempuannya satu. Yang mana yang jadi? Yang duluan. Nah, kayak begitu tuh bandingannya. Ya. Perempuan itu gak mau dua-duanya. Ya. Gak mau perempuan itu. Nah, kalau dia nikahin sih, kalau memang, ya, kalau gak mau gak jadi kawin. Memang kalau wali mujbir itu bukan saudara, bapak atau kakek. Kalau saudara yang bisa maksa, boleh gak mau gak boleh. Ini kita cerita yang enak, yang mau dah, gitu. Nanti hukumnya bagaimana tuh? Dia berhak nikahin saudara, dia juga berhak, dia berhak. Kayak tadi kan, semuanya berhak. Imamah itu, nah, yang dua deh. Dulu dilantik dia yang berhak. Jadi kanannya hak nikahu li asbaqihima aqdan. Kayak sholat juga boleh ya? Ya? Kayak sholat juga karena dua masjid dari Tadut, tadut dulu lima ya. Kalau bebarengan terus dia tadut di ikhram imamnya. Gugur semua. Nah. Kalau yang duluan, dia yang sah. Jadi. Fa idza ta'ayyana as-sabiqu minhumā istaqarrat lahul imamatu. Maka apabila telah tertentu yang terdahulu daripada keduanya, bertetapanlah baginya oleh imamah. Dia yang jadi pemimpin, presiden. Nah, sekarang yang kebelakangan, yang masbuk namanya. Yang kebelakangan di mana? Wa 'alal masbuqi taslimul amri ilaihi. Bukan taslimun li amrin, taslimul amri. Kurang alif. Jadi wa'alal masbuqi taslimul amri ilaihi wadu'ulu fi bay'ati. Dan atas orang yang kebelakangan, mana yang masbuq itu? Yang sabiq yang duluan kan? Ini yang masbuq, yang kebelakangan itu wajib menyerahkan urusannya kepada yang duluan. Dan masuk di dalam bay'atnya dia. Seolah-olah dia ikut bay'at. Yang duluan. Ikut aja. Wa in uqidatil imamatu lahuma fi halin wahidin lam yasbit biha aduma fasadal aqdani. Dan jikalau dilantik kepemimpinan tadi untuk keduanya dalam keadaan yang satu bareng, lam yasbit biha aduma, tidak terdahulu dengan imamah tadi oleh salah satu keduanya, fasadal aqdani, fasad dua-duanya, dua lantikan itu fasad. Wastu nifal aqdu li ahadihima. Nah, diulai lagi akad, ya, pelantikan bagi salah satu. Yang mana? Diulai lagi, pidi lagi dari mula. Au li ghairihima atau lain dari keduanya, orang lain deh, bukan dia. Nah, so ini prinsip satu imam itu yang dituju, ya. Wa in taqaddamat bai'atu ahadihima wa ushkilal mutaqaddimu minhuma uqifa amruhuma alal kashfi. Jikalau terdahulu bayat salah satu keduanya, kita ingat si A, si B, A itu yang terdahulu bayat. Wa ushkilal mutaqaddimu minhuma, kemudian dimuskilkan orang yang terdahulu daripada keduanya, orang lupa apa si A, apa si B yang duluan. Tadinya sih tahu ya siapa yang terdahulu.